Menanggapi batalnya kompetisi dan ditunda sampai awal November, bagi kita manajemen ya pertama dengarnya shock lah. Yang kedua setelah mendengarnya juga lebih shock lagi gitu, karena harus ditunda. Dan kita juga kepada PSSI supaya ada kepastian bahwa kompetisi ini akan digelar atau tidak. Takutnya nanti bulan depan tidak bisa lagi, sehingga betul-betul kita sangat dirugikan klub gitu kan. Dan tentu kita klub tetap akan sabar menjalani ini, dan kita minta kepada pelatih untuk membuat jadwal lagi latihan, karena terserah keberangkatan kita kemarin sudah terschedule di tanggal 15, artinya kekosongan ini harus dibuat.